Nah, udah agak mau nangis ya. Dia ngelasin ada sesuatu jalan di kakinya. Jalan di kakinya? Tapi itu benar emang? Ya memang. Sebenarnya banyak juga yang bahkan tembus-tembus ke badan dia, tapi dia belum merasa. Dia sudah semakin gak nyaman, kelihatan banget mukanya. Jadi ikut deg-degan buat dia. Tuh lilinnya udah pendek banget tuh. Dia aja nggak bisa gerak sama sekali dari tadi, cuma di satu posisi itu aja. Ada yang jalan, Anda. Ada yang jalan. Masalahnya dia waktu ngomong ada yang jalan nggak kena di kamera sih, nggak kelihatan. Dia kurang jelas mendeskripsikannya. Ini ada sosok tinggi besar nih di belakang dia nih. Tinggi besar di belakang? Kayak gimana, Ruth? Di belakang dia tinggi besar. Angin tuh, angin banget. Angin banget langsung anginnya tinggi tuh. Tinggi besar kan? Yang persis seperti yang tadi kita alamin. No way. Tapi sayangnya dia belum terlalu lihat itu, jadi dia nggak bisa deskripsiin. Iya. Dan moodnya masih sama sih dari tadi. Cuman aku ngelihat dia udah kayak mau nangis ya. Dia masih celingak-celinguk, bingung. Tapi dia masih gak mau give up loh, masih belum mau nyerah loh, masih mau terus dia. Udah mau nangis. Tapi dia paham kan kalau nggak kuat harus bunyiin lonceng. Tadi aku udah bilang kan. Dia belum mau menyerah. Oke. Dia takut tapi belum pikir untuk menyerah.
dia udah berdiam diri di situ. Aku jadi ikutan kaget kalau dia kayak gitu. Ini mulai degup kencang. Dia dadanya mulai deg-degan banget nih. Deg-degan banget di sini. Ya, aku juga bisa ngerasain sih dari mimik mukanya ya, tapi sekarang dia pikirannya makin kacau, lihat deh. Nah. Dari kerutan di bawah kelopak mata bawah kan. Uh-huh. Dia mulai ini mulai imajinasi yang aneh-aneh udah mulai makin liar. Hmm. Dan ini udah kayak mukanya semakin panik ya. Iya. Karena udah lama di situ rumah. Kalau kita lihat di rambutnya nggak gerak. Rambutnya nggak gerak ya. Logikanya kalau ada angin kan rambut dulu yang paling kelihatan. Dari tadi aku juga mikir kayak gitu. Baju juga gerak ya. Iya, baju juga nggak gerak. Cuma ada gerak tapi sedikit aja. Itu gitu, tadi kayak ada hitam sih. Di bagian mana? Tadi area sini dia tuh. Dari situ tadi kelihatannya. Mukanya udah kayak gitu. Dia gak ada potensi akan kerasukan kan, Bud? Untuk saat ini sih, enggak, kelihatan enggak. Dia dari tadi berdiri, gak mau duduk, gerak pun juga cuman dikit-dikit aja. Ngelawan rasa takutnya. Luar biasa tuh, lihat apa tuh? Ya, dia mulai lihat ke atas-atas. Ada pergerakan di atas, tapi dia masih nerka-nerka. Apa itu angin, binatang, atau apa? Masih berusaha berpikir realistis ya dia ya? Dia sebenarnya udah berimajinasi yang enggak-enggak. Yuk. Lampu. Gelap banget, gue gak berani. Yuk. Brut, duluan. Wah, dia udah gak berani. Dia udah takut banget. Berlian. Aduh, dia udah nangis, sorry. Aduh. Tenangin diri. Tenangin diri. Ya. It's okay. Kamu luar biasa. It's okay. Itu ada di sini.
kadang sering di pohon ini suka ada yang nongol gitu. Di mana? Di pohon ini. Di pohon ini? Di atas? Di bawah? Pokoknya dia suka nongol gitu. Oke. Terus tadi ada yang lewat juga, cuma aku kayak pengen ngomong, aku takut. Lewat di depan kamu? Bolak-balik gitu? Oke. Okay. Tadi ada yang terbang juga di situ. Ada yang terbang? Iya, putih. Pokoknya cepet banget. Okay. Putih itu kayak kain ya? Ya, menurut malam hari ini kita sudah melakukan penelusuran yang cukup panjang dan juga tadi mengalami lumayan banyak gangguan ya, Ruth ya. Banyak terjadi hal yang luar biasa tadi ya. Betul. Yang dan, gak terduga-duga sama sekali. Dan hari ini kita berhasil membuktikan mitos yang selama ini masyarakat cerita. Betul, dan itu bisa kita rasakan sendiri tadi.